بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم فإنا نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilma lana illa ma innaka antal 'alimul hakim. Saudaraku pemirsa Al Hikmah TV yang semoga berbahagia. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita dalam beberapa ayatnya agar kita rajin membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala juga melalui lisan rasulnya sudah memberikan kabar gembira kepada kita bahwa Allah menyiapkan tiga tiga keistimewaan tiga fadilah bagi siapapun yang rajin membaca Al-Qur'an ketika di dunia. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah tiga keistimewaan ini bisa didapatkan bagi siapa saja yang rajin membaca Al-Qur'an. Tetapi kemudian pertanyaannya saudaraku, apakah Allah Subhanahu wa taala hanya cukup hanya mencukupkan untuk kita agar kita membaca Al-Qur'an saja? Apakah cukup bagi kita untuk membaca Al-Qur'an saja. Maka jawabannya tentu tidak. Karena memang Al-Qur'an diturunkan bukan hanya agar kita membacanya saja. Al-Qur'an diturunkan agar kita bisa memahami isinya. Oleh karenanya Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala satu sisi, Allah memberikan keistimewaan untuk orang yang rajin membaca Al-Quran. Tapi sisi lain, Allah juga mewajibkan, Allah juga memerintahkan kepada kita untuk bisa memahami isi dari Al-Quran. Ada sekurang-kurangnya tiga sebab: mengapa kita harus memahami isi dari Al-Qur'an. Yang pertama saudaraku yang berbahagia adalah karena Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita. Allah memerintahkan kita untuk membaca sambil memahami maknanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا Mengapa kata Allah? Mengapa mereka tidak mau memahami, mentadaburi, menghayati Al-Qur'an? أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا Ataukah hati mereka sudah terkunci rapat? sehingga tidak bisa memahami Al-Qur'an. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya pertanyaan. Tetapi pertanyaan ini untuk menjelekkan orang yang membaca Al-Qur'an tetapi dia tidak mau mencoba. Dia tidak mau memahami isi dari Al-Qur'an tersebut. Barangkali dia membaca betul, semangat membaca betul, satu sisi pahala Allah siapkan, tetapi sekali lagi tidak cukup hanya sebatas membaca. Dia juga harus memahami, dia juga harus menghayati isi dari Al-Quran tersebut. Apa maksud dari ayat ini? Apa maksud dari ayat itu? Kita harus faham. Inilah alasan pertama. Mengapa kita harus memahami Al-Qur'an? Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita agar kita memahami isi dari Al-Qur'an. Terkait dengan ini tentu menuntut ilmu menjadi kewajiban setiap kita. Kita harus belajar, belajar dan belajar. Kalau kita melihat Tokoh-tokoh para ulama terdahulu, bagaimana keseriusan mereka dalam menuntut ilmu, bahkan para ulama mereka menyebutkan karya-karya, ada satu bab yang namanya Ar-Rihlah fi bin elmi). Perjalanan dalam mencari ilmu, para ulama itu mereka melakukan perjalanan cukup jauh, bukan hanya satu kilo, dua kilo untuk menuntut ilmu, ratusan, bahkan sampai ada yang ribuan kilo. Ketika perbekalan mereka habis, mereka jual yang mereka punya. Perhiasan yang mereka bawa, mereka jual. Bahkan sampai pakaian juga mereka jual. Bahkan ada ulama yang begitu semangatnya menuntut ilmu, maka kemudian rumahnya dia jual. Kalau kita, apakah bisa kita begitu? Tentu kita sangat jauh dibandingkan kesungguhan mereka, kesungguhan para ulama dalam menuntut ilmu. Kenapa mereka begitu semangat menuntut ilmu supaya mereka paham ayat ini maksudnya apa ketika berbicara Al-Qur'an? Ayat ini berbicara tentang apa? Mereka cari siapa yang paham dan mereka datangi. Seperti itu metodenya. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang khusyuk, mereka menjadi orang-orang yang bisa memahami ketika membaca Al-Quran mereka bisa menghayatinya. Inilah alasan pertama mengapa kita harus memahami Al-Quran. Alasan yang kedua saudaraku pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa kita harus memahami Al-Quran adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca Al-Qur'an, beliau juga membaca dan diiringi dengan penghayatan. Beliau memahami apa isi dari Al-Qur'an yang beliau ucapkan. Inilah alasan yang kedua mengapa kita harus memahami Al-Qur'an. Kita sepakat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah hasanah contoh suri tauladan bagi kita. Dalam hal Al-Qur'an berarti kita juga harus mencontoh beliau. Beliau membaca Al-Qur'an tidak asal baca. Beliau baca ayatnya dan beliau pahami betul. Makanya Hudhaifah ibn al radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra rahmatin Ketika Rasul alaihi salatu wasallam membaca satu ayat dan ayat itu berbicara tentang rahmat, ayat itu berbicara tentang kasih sayang Allah, maka beliau berhenti sejenak dan meminta agar diberikan kasih sayang oleh Allah. Wa idza marra bi ayati istajara dan rasul apabila melewati satu ayat yang berbicara tentang dahsyatnya siksa berbicara tentang neraka maka beliau berhenti di akhir ayat itu dan kemudian mohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari dahsyatnya neraka dahsyatnya siksaan Wa idza marra bi ayati dan kemudian apabila beliau melewati ayat yang berbicara tentang kesucian Allah. Maka kemudian beliau mengucapkan tasbih. Subhanallah. Begitu terus. Inilah bacaan Rasulullah. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Sehingga tidak heran. Beliau dalam satu malam diriwayatkan. Ketika beliau sholat malam satu rokaat saja beliau luar biasa lama. Beliau sangat panjang ayat yang dibaca. Dalam satu rokaat dikisahkan, disebutkan, diriwayatkan. Bila membaca surat Al-Baqarah. Kemudian dilanjutkan dengan surat Ali Imran. Kemudian dilanjutkan dengan surat An-Nisa. Bisa kita bayangkan berapa panjangnya. Al-Baqarah. Dua setengah juz 286 ayat disambung dengan Ali Imran, disambung dengan Anisa, Ali Imran 200 ayat, Anisa 176 ayat, itu hanya satu rakaat. Dan bacaan beliau seperti yang tadi kita sampaikan. Pelan, karena keraumu mutarassilan. Beliau membacanya pelan-pelan, ayat per ayat. Karena beliau menghayati. Makanya tidak heran kenapa sampai kedua telapak kaki beliau bengkak karena berdirinya lama dan beliau menghayati, beliau memahami betul. Inilah sebab kedua mengapa kita harus membaca Al-Qur'an diiringi dengan menghayati dan memahami maknanya. Kemudian sebab yang ketiga mengapa kita harus memahami Al-Qur'an adalah karena Memahami Al-Quran merupakan cara terbaik agar kita bisa mengamalkan isinya. Memahami Al-Quran merupakan sarana terbaik agar kita bisa mengamalkan isinya. Sudah kita sampaikan bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai petunjuk, Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai... Petunjuk buat orang yang bertakwa, buat orang yang beriman, maka isinya harus difahami. Agar kita selamat, agar kita terhindar dari siksaan neraka, maka kita harus memahami apa isi dari Al-Quran itu. Agar kita kemudian bisa mengamalkannya. Ketika kita sudah paham, maka kemudian baru kita mengamalkan. Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran? Kalau kita saja tidak paham apa isinya, bagaimana cara kita bisa memahami isinya? Baca dan baca, terjemahnya, baca tafsirnya, apa maksud dari ayat ini sehingga ketika nanti kita tahu, maka kemudian bisa kita aplikasikan. Disebutkan, mengapa seorang sahabat yang mulia, sahabat. Ibnu Umar Beliau untuk menghafalkan Al-Qur'an, menghafalkan surat Al-Baqarah. Beliau membutuhkan waktu berapa lama? 8 tahun. 8 tahun hanya untuk menghafalkan surat Al-Baqarah. Mengapa beliau bisa selama itu? Apakah kecerdasan beliau rendah? Sahabat merupakan orang dengan kecerdasan yang luar biasa. Apalagi orang-orang Arab, orang-orang Quraisy waktu itu memiliki keistimewaan. Mereka hafal cepat sekali. Tapi mengapa sahabat ini menghafalkan surat Al-Baqarah membutuhkan waktu sampai 8 tahun? Ternyata metode yang dipakai adalah beliau membaca 10 ayat, kemudian dihafalkan setelah dihafalkan kemudian dipahami maksudnya. Setelah paham maksudnya kemudian diamalkan. Setelah diamalkan maka beliau pindah kepada 10 ayat berikutnya. Inilah sebab mengapa beliau sampai membutuhkan waktu 8 tahun untuk bisa menghafal surat Al-Baqarah. Saudaraku kaum muslimin mukminin rahiman ya wa rahimakumullah. Inilah alasan mengapa kita harus memahami isi dari Al-Quran, bukan hanya sebatas dibaca. Betul sekali lagi, membaca ada pahala, tetapi ada kewajiban lain, yaitu kita harus memahami isi dari Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, bisa memberikan motivasi kepada kita semua. Bahwa memang Al-Qur'an adalah petunjuk, oleh karenanya kita harus berpegang dengan Al-Qur'an tersebut. Cara terbaik agar kita bisa berpegang, agar kita bisa selamat, adalah dengan cara mengamalkannya. Dan cara untuk mengamalkan tentu adalah kita memahami isinya. Dengan memahami isi Al-Qur'an, maka insya Allah kita akan dimudahkan untuk terhindar dari siksaan neraka. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.